Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita akan melanjutkan blog ya yang kemarin. Ini kita masuk ke blogger. Klik. Ya, ini blog yang kemarin. Ini untuk temanya masih sama. Ini bawaan blogger. Anda bisa di sini. Ya. Ini untuk yang ngarang temanya. Anda bisa juga ngarang sendiri. Kalau bisa menguasai programmer. Oke, biasanya saya memilih tema yang gratis. Kita di template. Ini nah ini dari bitemplate.com. Anda bisa memilih, ini banyak sekali template yang berbayar, yang ini bisa. Misalkan Anda memilih yang berupa kolom, ini stylenya bisa yang simple, ada ini simple tinggi 3 kolom. Kalau simple ini bisa Anda lihat ini demo. Ini 3 kolom ya. Ini ada gambarnya. Ya, ini yang simple. Kita lanjut download aja. Jika Anda ingin orang puas, Anda bisa di sini untuk feature-nya premium, responsif, SEO friendly. Ini ada beberapa drop down, post thumbnail bisa, support packing bisa. Ini untuk topiknya kita itu kan animal. Oh, ini iklan ini. Ini untuk kita kan bahas tentang burung nih. Kita ini ke ini aja, ke lovebird, pecinta burung, burung cinta. Ya ini ya, ini kita lovebird. Ini Anda bisa ini dua kolom. Misalkan gini, kita tuntut aja. Ini sebuah perumpamaan, sebuah contoh. Anda bisa cari sendiri, kita free download. Ini save as ke, ini kita save file ya, save dulu. Kita buka foldernya, kita ekstrak dulu. Ya, kita udah ekstrak, kita matikan aja. Oke, kita akan ganti temanya. Ini masih itu kan, kita ganti ke tema ini. Oke, kita ini sesuaikan, ini tema bawaan. Kita ini kan pulihkan. Kita upload. Kita ini lovebird, kita pilih yang tipenya XML ya. Ini tanpa ini apa slide. Coba ini udah jadi. Kita reload. Oke, ini udah jadi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini kita sudah jadi untuk template-nya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga komennya. Jangan lupa untuk di share. Ini manuk 1, 2, 3, 4 dengan cepat ya, enggak ada 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.